Seorang warga di Ponorogo, Jawa Timur tidak memiliki akses jalan masuk rumahnya sendiri. Setelah akses jalan yang awalnya cukup longgar ditembok oleh tetangganya. Untuk bisa masuk, sang pemilik rumah harus memanjat pagar atau melalui gang sempit. Dan ironisnya, kondisi ini telah terjadi sejak 4 tahun terakhir setelah warga pemasang tembok mengklaim jika jalan desa tersebut adalah tanah leluhurnya. Wisnu Widodo, warga desa Gandu Kepuh, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur ini kesulitan untuk masuk ke rumahnya sendiri. Ia harus melompat pagar setinggi 1 meter dan mengangkat sepedanya. Menurut Wisnu Widodo, kondisi seperti ini sudah terjadi sejak 4 tahun terakhir, setelah di kanan dan kiri jalan yang menuju ke rumah jadi bangun pagar setinggi 1 meter oleh Edi, yang tidak lain adalah tetangganya sendiri dengan alasan jalan tersebut adalah tanah milik leluhurnya. Upaya musyawarah pun sudah dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga di Badan Pertanahan Nasional. Namun tidak ada titik temu. Keduanya juga sempat saling gugat di pengadilan dan pengadilan negeri Ponorogo. Ya kesulitan, nggak bisa lewat mana-mana, lewat tritisan itu. Motor yang nggak bisa masuk, ya sangat kesulitan. Karena tamu-tamu saya saja sudah nggak kesini lagi, jarang kesini. Tamu saya cuma pijet, ya masalahnya dia merasa bahwa jalan ini miliknya. Padahal sejak dulu yang saya tahu ini jalan desa. Sementara waktu, Wisnu dan keluarganya menggunakan celah rumah yang sempit di samping rumah kakaknya sebagai akses ke jalan utama. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Anyus melaporkan.